tutorial cara ke Luti yang tidak VIP adalah Anda ke kitchen, cari bangku kosong, menghadap atas sekali, menghadap bawah sekali, menghadap kanan sekali, dan menghadap kiri sekali. Habis itu tabbing. Meninggal. Oke guys, ya di video kali ini kita mau bakar-bakar Kimi lagi. Ini sebelum bakar-bakar kita harus cek bawa ini ya, bawa ransum. Pastikan Anda bawa ransum gitu loh. Jadi bawa sedikit WSP sama BRI 30 lembar gitu, maksud gua. Karena RK sekarang itu kayak nggak bisa ngelit SP guys ya, karena kita bisa pakai RBDH, bisa pakai splash ini ya kan. Kita pakai berry aja. Terus buff karena kita tidak VIP. Ini karena kita tidak VIP, kita pakai Oda ya kan. Enggak usah pelit-pelit. Oda itu cuma 5 IMB. 5 IMB itu tukerannya sama satu apa itu namanya? GVSS ya. Jadi kita tinggal fast warm langsung dapat. Oke, kita bawa 5 aja ini. Saya banyak tanya lagi. Terus kita pakai Tengu Scroll buat ngelit HP. Pokoknya kita ngelit semua ya, guys ya. Oke. Oke, aman. Alright. Kalau udah kita pop up dulu ininya. Miracle. Gak usah pelit-pelit, guys. Jadi Miracle itu 1 jam gitu loh. Kalau ini bisa 2-3 instan kalau lu cepet gitu ya. Kalau nggak ngetrol. Oke, kita langsung aja redeem sih bacanya, entahlah ya. Oke, Miracle jangan salah malah ambil. Oke, kita udah dapat buff ya kan. Langsung tutorial cara ke Luti yang tidak VIP adalah Anda ke kitchen, cari bangku kosong, menghadap atas sekali, menghadap bawah sekali, menghadap kanan sekali, dan menghadap kiri sekali. Habis itu tabbing. Langsung ya guys ya. Tutorial sangat berfaedah gitu maksud gue. Oke, langsung aja. Langsung tok. I know. Jadi jangan listen ya, listen kelamaan gitu loh. Kecuali ente baru pertama kali. Kita pakai, nah ini ambil dulu, kita pakai Agi Blast aja ya guys ya. Cukup untuk yang tidak VIP seperti Anda. Oh udah respon. Look, sangat-sangat easy bagi diikhlaskan ya guys ya. Look, udah pakai kill ya guys ya, padahal kagak ini. Loh, di lag song-song, berani-beranian ini kue. Aduh layar gua langsung, nah efek off ya guys. Langsung efek off, pada pusing pala gua. Langsung efek off, kita clear dulu ini minion ya kan. Clear dulu minionnya, bantai-bantai aja. DB apaan tuh 30.000, bohong ya, jangan percaya guys ya. Aduh mouse gua kemana ini? Oh ini kursornya hilang-hilangan ya guys ya, maklum mouse murah. Oke, sudah. Alright, kita nyalain lagi efeknya ya guys ya. Tidak usah enchant blade, tidak usah aura blade DB bagi RK-RK yang
Buildnya DB cuma Aura Blade, Enchant Blade, muasabah diri Anda. Kesel, kesel, kesel gitu loh. Oh ini dulu, lupa guys ya, udah lama kagak main. Loh. Salah ya guys, gue lupa guys. Oh langsung masuk ya. Mohon maaf, mohon maaf. Lupa guys ya. Mohon maaf nih, udah baru main lagi kita. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, kita langsung bantai-bantai. I know. Jangan lupa talk dulu ya guys ya, abis ini kita ada peri kan, ada. Cepatlah, udah deh. Up, aduh. Tae. Up. Oke. Kita bantai-bantai dulu ini. Enggak penting. Biar kata dia shadow, kita tetap bantai-bantai aja, guys ya. Enggak usah lari. Oh, ada yang hiding. Enggak tahu gue pakai uncheat ya kan. Uncheat bisa melihat yang bersembunyi. Kita tok aja. Gue lupa nih lokasinya di mana aja ya. Kita pilih yang kedua ya guys, jangan enter-enter B. Eh, course water mayan. Oke. Kita langsung ke bawah. Bantai-bantai dulu, bantai-bantai dulu, udah kita tok. Udah deh, nggak usah pukul-pukul deh, aduh. Kita langsung ke bawah ya guys. Bawah rotasinya harus begini, pokoknya harus begini templatenya. Ini kalau pakai cookie kok lama banget ya. Kayak rotasinya udah harus begini, pokoknya dari atas ke bawah, arahnya ke kanan dulu ya guys ya. Oke, nah di sini kita tok lagi. Ini namanya rotasi apalan, rotasi apalan. Ini habis itu ke sini. Oke, okay. Udah mau habis ya blessing sama increase lagi kita. Enggak masalah, rotasinya langsung ke kiri ya guys ya. Nah sini, ini boleh dibantai-bantai dulu sih. Cuma gue nggak suka banget nih kalau sama mereka ini apa pakai transformasi ini kok jadi lambat gitu sih, delay animasi. Oke, okay. Tok aja ya guys ya, dapat. Langsung ke kiri ya, rotasinya ke bawah dulu. Nah, sini kan. Oke, atas. Rotasi is the key, guys. Jadi kita jangan muter-muter nggak jelas gitu. Nah, nih. Biarin aja. Ini mukulin. Mukulin. Mis-misan. Oke, satu lagi. Tinggal ya, spear dynamo cabut, kita ke sini. Nah. Entar mereka hilang sendiri gitu, guys, ya. Item-item. Nah, dah kan meninggal. Semuanya meninggal. Oke, kita sini. Sini, lubangnya ada di sini. Perhatikan rotasinya ya, guys, ya, biar langsung keluar gitu. Itu udah paling the best itu rotasi buatan saya. Paling the best. Nah, udah dia tok dulu. Kita ini harus, kalau di sini yang kita lakukan adalah duduk baik-baik. Nah, lihat, kalau duduk ini nggak ada bayangannya, guys ya. Ketika berdiri, nah langsung item-item gini. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Pastikan Anda tidak overweight ya. Kalau overweight mau duduk 2 jam juga kagak naik gitu loh, maksud gue. Di sini tidak usah parry ya guys ya. Jangan parry kan. Karena kalau parry Anda di mob teng 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 enggak bisa DB gitu loh maksud gue. Oke, kita udah kita pop up bab dulu ya guys ya. Asum enggak usah lah ini aja. Increase lagi blessing. Belum spawn ya guys ya, sabar. Mana tahu Antonio-nya di sini. Oh, enggak ada ternyata. Langsung masuk aja, jangan pedulikan rotasinya nih. Lihat rotasinya nih ke sini. Nah, ya kan?
sini. Nah, baru bantai-bantai. Bantai-bantai semua. Lihat rotasinya. Tuh, jadi Antonio saya, guys, ya. Kalau jadi Antonio jadi cepet gitu loh. Jadi kalau dipakai aja tuh kostum Antonio. Lihat, lihat. Look. Oh, di sini kita ganti ini ya. Happy balloon ya. Barangkali dapat engkartu ya kan. Gak mungkin dia di atas itu, gak mungkin. Perhatikan rotasinya nih guys ya. Gak mungkin dia ke atas itu tuh sangat-sangat kecil kemungkinannya. Aduh duh. Oh, ini boleh kita ambil nih. Ya kan? Nah, kita judulnya Instant Farming Runestone. Nah, itu dia. Lihat, lihat rotasinya. Jadi kita clear ke bawah dulu, ke kanan, ke kiri. Nah, ke kanan bawah maksudnya ya, guys ya. Baru nanti kita abisin di kanan atas. Ini juga boleh kita ambil. Pokoknya kiting-kiting aja ya, guys. Hit and run kalau bahasa kampung memang. Wah, ada gopean tuh. Aduh, gue males di situ. Ini kita langsung skip aja ya, guys ya. Nggak bakal ada di situ. Nah, ini kita naik jembatan. Alright. Kita naik jembatan. La 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 la. Nah, dari sini kita ke bawah. Kita habisin dulu. Wah, ada emas tuh. Emas batangan. Kalau kita diem ininya apa sih? Lama gitu loh. Jadi kita ambil dulu emas batangan. Loh, nggak keambil. Gimana sih ini game? Oh, weight limit. Kebanyakan barang. Aduh, cucu, buang. Buang, kunci. Bodoh. Buang. 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 Lah, ambil emas. Buang, kenapa gue nyimpan beginian ya? Pertanyaan bagus. Oke. Sini, oh, nggak ada. Nah, baru kita ke sini. Spirit Dynamo kalau ke ini, guys ya. Ah, nggak ada juga di sini. Kita naik. Masuk sini. Baru turun di sini. La 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 la. Loh, harusnya udah ada ya, guys ya. Ini kesalahan teknis. Salah. Jangan-jangan. Jangan-jangan yang gue skip tadi. Oh, di sini. Ya, biar dia mojok dulu, guys ya. Di sana mojok kamu. Gimana ya mojokinnya ya? Nah. Pukulin aja, guys ya. Pukulin terus. Kita pakai speed of light santai. Enggak ngeprok-ngeprok tapi maksud gue iya. Kita pukulin, dah meninggal. Oke. Okay. Strawberry Raceball. Itu apa? Udah kan, kalau udah kita pulang ya guys ya. Ini sini bawah. Nah, right. Aduh, kenapa gue peri ya. Nah, kalau udah di sini kita ke bawah sini dulu, kita setup setup air-airan ya guys ya. Di sini air-airan. Kalau udah kita pop up, kan? Oh, jangan lupa dipakai lagi. Terus, karena saya nggak bawa galas, kita pakai gear ter-OP 2021, ya kan? Kita pakai Kingbird. Terus kita pakai ini biar nggak shadow, anti shadow. Terus kita pakai GTB. Ah, udah kelar, kelar. Dah. Nah ya guys ya. Nah, kalau udah gini kita siap-siap pakai buffnya, pakai asum. Bisa ya asum ya? Sini. Kita lupa copot dulu ya, GTB-nya copot dulu. Kita Inggris lagi. Blessing ini pakai lagi.
baru kita bantai-bantai guys ya. Papa agak lemot dikit karena nggak pakai TGL ya guys ya. Kita bantai-bantai aja. Kita kenapa mojok? Kenapa mojok? Karena kita nggak ada anti knockback gitu maksud gue. Ini kita ini aja. Saya santai. Tuh 200. Nah, hanya masalah waktu aja, guys, ya. Nah, SP-nya sih yang menyedihkan. Berry. The power of berry kan penuh lagi. Lihat tuh darah gue 151. Oh, masih bisa kena stone course ya. Nggak mendidik. Kok bisa gitu? Op. Ini adalah tutorial ngabisin berry, ya kan? Tak sabar. Eh, nggak kena dong, bos. Kan saya anti shadow. Shadow Kidu. Sabar, sabar. Oke, pakai lagi berry-nya, hajar. Kok jadi cepet sekarang? Udah deh, mati deh. Udah deh. Aduh. Udah deh. Dapat MCA ya, guys ya. Kita kagak VIP, dapat MCA. Lumayan, lumayan. Ya, oke. Okay. Sekarang kita masuk sini dan sudah selesai deh. Ya. Edit ya, guys ya. Diikhlaskan dulu, bukanlah yang sekarang, anjay. Oke, okay. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye bye.